Anissa. Ini sinetron kedua saya sama Anissa setelah sekian lama tidak berjumpa. itu yang menariknya. Terus banyak juga di sini anak muda yang luar biasa, talented dan punya masa depan yang luar biasa di entertainment business. Bisa berinteraksi dengan muda-muda? Enggak sih ya, kebetulan juga di sini karakternya kita dapetnya ya standar bapak-bapak aja. Cuma ya cemburu-cemburu kecil lah. Yang pasti ini sinetronnya nggak seperti yang dibayangin. Kalau pikir kan sinetron anak tiri, terus ibu tiri. Tapi yang menariknya adalah pemirsa CTV harus nonton, karena di sini dikasih lihat bahwa tidak semua ibu tiri itu jahat. Di sini ada sisi baiknya, nah sisi baiknya adalah saya. Tapi ibu tiri yang jahat juga ada. Juga ada di sini. Jadi nggak semua ibu saya tiri bapak tiri yang jahat. Nah, ya. Yang baik. Karena takut kehilangan. Oh iya, takut kehilangan. Karena kenapa akhirnya aku Andini menikah dengan Mas Damar? Iya, Damar. Aku Damar. Damar, berhutang budi gitu.